Aduh, gimana ya? Nilai ujian matematikaku kecil banget. Memang aku yang salah sih, kemarin aku nggak bener belajarnya. Kalau Chanma tahu, aku dapat nilai 30. Hah? 30? Kecil banget nilainya. Ih, nilainya 30, ih nggak belajar ya. 30. Apalagi mama aku pasti marah. Makanya banyak main daripada belajar. Mau ujian gini malam banyak main. Mama hukum 1 bulan ya. Gak boleh main HP, gak boleh nonton TV, gak boleh main keluar. Dan gak ada uang jajan 1 bulan. Belajar sana. Aduh, aku rubah aja deh nilainya. Gak ada siapa-siapa. Oh no. Kelihatan gak ya? Enggak lah. Assalamualaikum, kakak pulang. Oh, kakak udah ada juga nilai ujiannya. Iya, dek. Berapa? Kakak dapat 80. Oh, kok ada dapat 95, lihat tuh. Iya, bagus. Ini mah. Hah? 80 aja. Kemarin kakak nggak teliti ngerjainnya. Ya udah, istirahat dulu ya. Jangan lupa sholat sama makan ya. Oke, okay, Ma. Kakak, tadi di sekolah si Anto dimarahin lo dapat nilai 30. Apa? 30? Iya. Ya sih, kalau belajar gak suka serius, suka main-main. Gak perhatiin. Heh, kak. Kakak? Kakak kenapa sih? Enggak apa-apa deh. Oh iya, anak-anak udah beres ujiannya. Si Charma dapat 95, kok si Kira dapat 80. 30. Hah? 30 ya? Oh iya. Oke, ya udah ditunggu ya. Mah, apa tadi 30? Oh enggak, ini Bi Ayu nanti tanggal 30 pengen kesini. Oh, di kulkas tuh ada puding coklat kesukaan kakak tuh. Enggak ah Ma, kakak lagi ngamut. Kenapa ya kakak? Kok aneh? Udah aku tidur dulu.
harus jujur deh sama mama aku. Ma. Ma, kakak mau jujur sama mama. Dari tadi kakak kepikiran terus. Sebetulnya kakak cuma dapat nilai 30, bukan 80, Ma. Mama tahu kok kalau kakak curang. What? Tadi mama lihat di atas lagi sapu, kakak berubahin nilainya kan? Kira ngapain ya di bawah? Kak, jadi mama tahu? Iya, mama tahu. Cuman mama nunggu. Kapan kakak mau jujur sama mama? Maafin kakak ya, ma. Jangan diulang lagi ya, berbohong itu tidak baik. Lebih baik jujur. Nilai kecil bisa diusahain lagi. Yang penting kamu lebih rajin belajarnya. Iya, ma, kakak akan lebih giat belajarnya. Maafin kakak ya, ma. Ya udah, mama maafin. Nanti nggak boleh diulangin lagi ya. Ingat ya teman-teman, bohong itu salah. Jujur itu baik.